Dua sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Sunter, Kemayoran, Jakarta Pusat pada dini hari tadi. Kencangnya benturan mengakibatkan sepeda motor terbakar. Dalam kecelakaan ini, satu orang meninggal dunia, sementara dua orang lainnya dibawa ke rumah sakit karena terluka parah. Dari rekaman video amatir, terlihat sebuah sepeda motor terbakar usai mengalami kecelakaan dengan pengendara lainnya di Jalan Sunter Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari tadi. Kecelakaan terjadi saat salah satu sepeda motor konvoi bersama rekannya dengan kecepatan tinggi. Namun saat melintas di Jalan Sunter Kemayoran menuju Jalan HBR Motik Kemayoran, Jakarta Pusat, korban menabrak sepeda motor yang berada di depannya. Kencangnya benturan membuat korban dan sepeda motornya terpental ke arah berlawanan hingga tewas di lokasi. Sementara itu, sepeda motor yang ditabraknya terbakar. Jalan bareng kan, tabrak, ngeluarin api, kebakaran. Yang meninggal itu motor yang Ninja, yang nabraknya malah yang meninggal. Bawanya? Iya. Itu motor Ninja itu lagi balapan apa lagi jalan biasa ya, Pak? Ya, soalnya banyak temennya sih. Konvoy? Iya, konvoy.